Okay, boleh nampak ya cikgu-cikgu slide saya? Boleh, sir. Okay. So, hari ini kita akan bincang tentang instrumen. Okay. Okay, kalau dah baca ataupun dah tengok video yang saya post dalam YouTube tu, apakah yang dimaksudkan dengan pentadsiran? Siapa boleh share dalam apa ni, dalam chat pun tak apa. Jadi siapa-siapa tahu? Ingat? Apakah yang dimaksudkan dengan pentadsiran? Tak ada eh? Maksudnya tak tengok lagi lah video tu. Okay. So pentadsiran maksudnya adalah proses kumpul maklumat. Very good. Betul. Proses dapatkan maklumat tentang apa? Tentang perkembangan kanak-kanak. So bila kita kata proses, okay, bila kita kata proses, ianya adalah satu usaha lah. Okay. So bila kita kata pentadsiran kanak-kanak, kita nak tahu perkembangan dia. So kita buat, yang pertama kita buat pemerhatian. So kita perhatikan dia. Okay. Dan ini adalah cara yang paling lama lah dalam mentaksir kanak-kanak. Juga kita boleh buat ujian. Tetapi bukan ujian formal. Okay, bukan ujian formal. Tak boleh buat ujian formal pada kanak-kanak. So banyaklah pemerhatian ni, apa yang kita perhatikan? Kita perhatikan tingkah laku. Sebab kita nak tengok perkembangan bahasa, emosi dan sebagainya. So kita tengok tingkah laku. Ada juga kita tengok hasil kerja. Macam saya kata tadi, lembaran kerja. So kita tengok perkongsiannya tentang matematik, sains dan sebagainya. Kita juga tengok interaksi dia. So dalam khusus ini sebenarnya kita lebih banyak buat, kita kena tengok kena pemerhatian. Sebab pemerhatian ni adalah cara yang paling lama untuk kita mentaksir kanak-kanak. So tanpa pemerhatian yang baik, kamu tak akan dapat taksir kanak-kanak dengan baik. Okay. Yang dah pergi praktikum satu, kan kamu ada buat jurnal kan? Siapa dah pergi praktikum satu? Grup form 46, grup satu dah pergi praktikum satu kan? So jurnal ni kita nak tengok kelemahan dan kekuatan kanak-kanak kan? Jadi kita buat macam mana? Kita buat pemerhatian. So bila kita buat pemerhatian, kita akan dapat tahu di mana kelemahan, di mana kekuatan kanak-kanak. Jadi, pada hari ini, bila kita kata kita nak mentaksir kanak-kanak, kita kena ada alat. Instrumen ni alat. Kita tak boleh menengok ataupun memerhati kanak-kanak menggunakan mata ke situ sahaja. Tak boleh. Kita kena ada alat yang ada. Okay? Kita kena ada alat ataupun instrumen untuk kita mentaksir perkembangan kanak-kanak. Ini tak boleh kita tengok begitu sahaja. Okay. Jadi dalam hari ini ada empat alat yang kita akan belajar. Yang pertama, borang. Senarai. Semak. Yang kedua, kita akan belajar tentang rekod anekdot. Yang ketiga, kita akan bincang tentang rekod berterusan. Dan yang keempat,
kita akan bincang tentang skala ada. Jadi ini adalah instrumen-instrumen, alat-alat untuk buat pemerhatian. Kialala untuk buat pemerhatian dan pentaksiran. Mana pula itu ni? Okay. So ini dia. Yang pertama kita akan tengok senarai semak, rekod anekdot, berterusan dan skala kadar. Okay, tadi saya terangkan dekat assignment yang kedua. Awak dah tengok dah borang yang saya bagi tu. Borang yang saya bagi tu, itu adalah instrumen. Okay. So daripada borang itu, instrumen itu dia dalam kategori mana? Senarai semak ke, anekdot ke, berterusan ke ataupun skala kadar? Borang yang saya bagi tadi. Mungkin borang senarai semak. Ha, kenapa borang senarai semak? Sebab dia masa tu dia observe kanak-kanak tu guna borang tu. So dia mana? Ha, sebab dia dah ada. Kan kalau kita buat checklist kan, kan dah ada item-itemnya tu. So kita tinggal tick je. So itu senarai semak. Okay, so very good. So yang pertama kita tengok senarai semak. Senarai semak adalah senarai item. Item di sini boleh jadi construct juga. Construct ni adalah perkara yang disediakan untuk kenal pasti perkembangan kanak-kanak di segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan. Senarai item digunakan menentukan ada sama ada dapat diperhatikan, telah dilakukan dan kekerapan ianya berlaku. Jadi macam borang yang saya bagi tadi tu, dia dah ada dah item-item yang perlu awak tengok. Macam item yang apapun konstrak. Konstrak dengan item ni perkara yang sama tapi nama yang berbeza. Okay? So senarai item disediakan untuk mengenal pasti. So tadi dah ada kemahiran mendengar, bertutur, berinteraksi, membuat perbandingan. Jadi perkara yang boleh kita perhatikan. Okay? Dan perlakuan yang telah dilakukan dan kekerapan. Kena kira berapa kali dia buat. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itu borang checklist ni, dia ada borang pemerhatian 1, pemerhatian 2, pemerhatian 3 dan sebagainya. Okay? So itu senarai semak lah. So prosedurnya, bila kita dapat borang senarai semak untuk memerhati kanak-kanak ataupun kita nak buat senarai semak untuk memerhati perkembangan kanak-kanak, ianya perlu disediakan lebih awal sebelum pemerhatian dibuat. Jadi saya suruh buat pemerhatian dengan kanak-kanak, 3 orang kanak-kanak. Saya bagi awal borang itu. So that kita boleh prepare bagaimana kita nak mengendalikan borang tersebut, mengendalikan sesi pentaksiran tersebut. Bukan hari ni nak tengok, hari ni baru buat borang tu. So tak boleh. Okay? Jadi bila saya kata tadi saya dah bagi borang ke awak, so awak dah planning dah untuk kemahiran mendengar kanak-kanak, apa yang awak nak buat pada mereka supaya awak boleh nampak kemahiran mendengar itu pada diri kanak-kanak tersebut. Okay? So dia memang perlu disediakan dengan lebih awal. Yang kedua, tingkah laku dapat yang diperhatikan dinyatakan dengan jelas dan ringkas. Item tu ataupun konstrak itu dia tak perlu panjang-panjang, dia hanya straight to the point sahaja. Okay, contohnya apa? Berinteraksi dengan ayat mudah. Ha, jadi dia punya perkataan tu, ayat itu ringkas dan jelas. Kalau kata berinteraksi, dia tak jelas. Interaksi apa? Interaksi menggunakan ayat. Ayat apa? Ayat
pasif ke, ayat aktif ke, ayat mudah ke, ayat kompleks ke. Jadi item itu perlu ringkas tetapi jelas. Okay, macam item yang saya buat. So dalam standard prestasi, kalau awak tengok, dalam standard prestasi ni kalau awak tengok, tidak ada dah item-item yang kamu kena tengok. Perhatikan pada kanak-kanak. Berinteraksi menggunakan ayat mudah, mengecam dan menyebut abjad. Ha, jadi, dia punya item tu, construct itu, very straight to the point. Dia sangat, kata orang sangat, bukan yang kata orang bahasa panjang-panjang, okay, pening nak dengar dan sebagainya. Okay. Seterusnya, digunakan untuk melihat atau menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi. Okay. Sebab tu saya kata tadi, bila awak nak uji kanak-kanak dengan item yang awak tadi tu, awak buat pemerhatian. Okay. Kanak-kanak tak boleh sedar yang mereka sedang diperhatikan. Okey, mereka tak boleh tahu yang mereka itu diperhatikan sebab kita nak yang semula jadi. Okey. Semula gelap lampu dia. Sama je. Gelap juga. Nak kena beli lampu ni tu lah. Bulat. Okay. Dan hanya kemahiran penting yang dinyatakan dalam senarai semak. Okay. Kemahiran-kemahiran yang penting. Untuk kanak-kanak lah. Okay. Dinyatakan dalam senarai semak. Ini prosedurnya. Seterusnya adalah disusun mengikut pemeringkatan supaya dapat memperlihatkan kanak-kanak yang ingin diperhatikan. Dia di item tu mesti disusun secara berperingkat. Oh, makin gelap kalau buka lampu. Okay. Item itu perlu disusun secara berperingkat. Okay, contohnya awak nanti nak melihat perkembangan bahasa. Okay. Kita ambil contoh kat sini. Perkembangan. Okay. So, bila kata item perlu disusun berperingkat, maksudnya begini. Okay. Mengenal abjad. Okay. So ini ya, tidak. Okay. Yang kedua, mengenal suku kata ataupun membaca. Tiga, membaca perkataan. Keempat, membaca ayat mudah. Jadi, nampak tak? Pemeringkatan itu daripada abjad pergi ke suku kata, suku kata pergi ke perkataan, perkataan pergi ke ayat. Jadi kita akan nampak, oh dia sudah menguasai. Dia boleh mengenal. Membaca suku kata, ya. Yeah. Membaca perkataan, tidak. Membaca ayat mudah, of course lah, tidak. Jadi kita boleh simpulkan bahawa kita kena kuatkan
kanak-kanak dari segi suku kata. Abjad, dia sudah tahu, dia boleh baca suku kata. Gabungan suku kata membentuk perkataan. Dia membentuk perkataan. Jadi di sini kita boleh simpulkan bahawa di sini lagi perlu diberikan, kita panggil sebagai tindakan susulan. So, ini cara kita buat borang senarai semak dengan kanak-kanak. Ia perlu di secara pemeringkatan. Tidak menunjukkan darjah kemajuan hasil pembelajaran. Dia tak ada peratus, okay, tak ada markah, tak ada grade. Dia, ia tidak sahaja. Dan perlulah diberlakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat atau amalan yang lebih tepat ataupun tekan. So, pematian tak boleh buat sekali, kena buat banyak kali. Digunakan boleh saja secara individu, berkumpulan ataupun satu kelas sekali. So, ini contohnya. Okay. Okay, tengok ni. Item. Fatin bin Abdul. Uziah Anu binti Muhammad. Mendengar dengan penuh perhatian. Pemerhatian satu. Okay. Sama ada kita bagikan grade. Ataupun grade tu maksudnya satu baik, dua tak baik gitulah. Ataupun kita just tick sahaja. Okay. Perhatian dua. Okay. Perhatian tiga. Okay. Mendengar dan mengecam kataan yang berbeza. Satu, tak okey. Dua, tak okey. Tiga, okey. So, kena nyatakan tarikh lah kat sini. Tarikh penyatian satu dibuat berapa hari bulan? Katalah 7 hari bulan 11. Penyatian dua, 7 hari bulan 12. Penyatian tiga, 7 hari bulan 1. Okey? Ha, jadi, beginilah dia. Nampak tak dia disusun dengan pemeringkatan. Dan ayat yang digunakan adalah sangat ringkas dan jelas. Okey. Ha, jadi ini senarai semak. Okey, so far boleh faham? Ada tiga lagi ni sebelum kita habis. Faham, sir. Ada soalan nak tanya? Okey. So saya harap boleh jelaslah ya. So seterusnya kita pergi pada instrumen yang kedua, skala kadar. Skala kadar ni saya suka student ingat tentang kena tengok tak iklan rambut Sunset kot yang dia kata rambut tersekat pada skala 6. Kan? Pernah. Ya? Jadi saya kira semua pernah tengok iklan tu. So skala kadar dia sama je dengan senarai semak. Sama dari segi maksud di sini dia sudah ada yang kita panggil sebagai item ataupun perkara yang kita nak tengok. Cuma tadi bezanya adalah pada senarai semak kita perlu tick ada tak ada je. Tetapi pada skala kadar ni kita bagi grade. Sama ada A, B atau C. Ataupun kita bagi pun tak dapat senarai borang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Baik. Ataupun ni selalu soalan personaliti lah. Okay. Dia macam setuju, amat tidak setuju, neutral, sangat setuju. Pernah tengok kan macam tu kan? Jadi, senarai semak dia tak ada ni. Tak ada skala. Skala kadar, dia ada skala. Dan kita bagi grade. Grade ni sama ada 1, 2, 3, 4 atau 5. Ataupun ada yang buat A, B atau C. A ni cemerlang, B sederhana, C bengong lah. Gitulah contohnya. Kan? So semasa merancang, guru perlu menentukan tajuk. Tajuk ni maksudnya perkara yang kita nak tengok. Kalau bahasa, bahasalah. Kalau matematik, matematik lah. Okay? Kemahiran dan tingkah laku dan aktiviti dinyatakan dengan jelas. Penerangan skala dinyatakan. Jadi, ada item, ada skala 1, 2, 3 atau
ABC, dan ABC ni perlu dijelaskanlah. Ha, A maksudnya apa? B maksudnya apa? C maksudnya apa? Okey. Dan digunakan secara individu, kelas ataupun berkumpulan. Tengok ni. Okey, kena tengok ni. Okey. Komponen bidang ataupun tunjang nak tengok. Tajuk dia tengok main apa, dia kata main bongkah. Kandungan, pengelasan, seriasi, padanan, hasil pembelajaran. Okey. Kumpulan A, Marina, Hasnah, Raihana, Kasmin dan juga Fatin. Item satu dia apa? Item satu ni ni, mengelaskan mengikut saiz, bentuk dan warna. So, Fatin dapat B. Untuk item yang kedua, menyusun ikut saiz, Fatin dapat C. Menyatakan kedudukan, C. Yang keempat, item yang keempat ni, petunjuk item, creativity dan bekerjasama dengan kurang, dapat B. So, apa yang kurang kat sini adalah dia tak nyatakan A tu apa, B tu apa, C tu apa. So, kita boleh assume lah B ni mungkin sederhana, C ni lemah, A ni baik. So, katalah Marina, semua baik. So, kita bagi A. A, 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 A. Okay, Hasnah mungkin lemah. So, kita bagi C, 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 C. Okay. Raihana A, B, A, B, A. Ini punya C, C, B, A, A. Okay. Sama juga item dia susun mengikut pemeringkatan. Maksudnya item sama je. Dah ada dah apa yang kita perlu tengok. Cuma kita bagi grade sahaja. Kalau senarai semak tadi, kita cuma tick je. Tick, 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 tick. Dia tak jelas lah. Boleh tak boleh je. Tapi kalau skala kadar, kita boleh bagi A, B, A, B, A, B. Boleh bagi grade terus. Okay? So, itu kelebihan senarai skala kadar. Ni secara berkumpulan eh. Kalau kita tengok ini, ini pula secara dalam kelas. Ha, dia buat sekali. Item dia kat atas ni. Okay? Ha. Lepas tu ini B. Ni dia punya markah. Ada pun yang kalau individu dia akan buat macam ni eh. Kalau individu dia akan buat macam ni. Okay, katalah. Pemahiran. Mendengar. Okay, nama, nama murid. Okay. Nasiah katakan. Eh, ini individu. Tadi tu berkumpulan. So, item skala. Okay. Mendengar arahan. Satu, dua, tiga. Tiga. Menulis. Ini contoh saja eh. Dua, eh satu, dua, tiga. Membaca. Satu, dua, tiga. Ha, jadi ini kalau individu. Yang tadi saya bagi contoh tu grup. Jadi nanti cikgu tengok mendengar arahan. Okay, dia mendengar bagus. So kita bulatkan je lah. Ataupun kita lorekkan je lah. Okay. So, ngira oh, masih lemah. So, kat bawah ni adalah satu apa? Dua tu apa? Tiga tu apa? Jadi, perlu dinyatakan skala. Beza tadi dengan skala kadar, senarai semak, dia ya tidak saja. Tapi untuk skala kadar, dia ada skala dia. Okay, skala tu sudah ada. Dia lebih jelas, dia lebih tepat. Okay? Clear tak untuk ni? Clear, sir. Okay. Memang dia Balkis dengan Nosiah je yang bagi respon. Yang lain ni saya kira tak apalah. Nak buat macam mana. Okay. Seterusnya, record anekdot. Okay, record anekdot ni
ingat yang ni. Record anecdote ini maksudnya catatan peristiwa atau tingkah laku murid yang penting dan signifikan untuk direkodkan. Anecdote ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku, bila dan di mana ianya berlaku. So ingat ni, anecdote adalah catatan peristiwa. Okay, catatan peristiwa. Ini dia punya ni. Dia punya key, catatan peristiwa. Okay. So bila kita buat record anecdote, membuat pemerhatian terhadap, kita kena buat pemerhatian dulu terhadap peristiwa yang berlaku, mengenal pasti peristiwa itu penting ataupun tidak, dan menulis maklumat selepas ianya berlaku. So katalah kita nak tengok perkembangan bahasa. So pada satu hari itu, anak murid kita, Balkis dan juga Norsiah katakan, tengah main masak-masak. Okay, main peranan, main masak-masak. Norsiah jadi mak, Balkis jadi anak. Jadi bila dua orang ni bercakap, so mereka menggunakan bahasa yang betul lah, ayat yang betul. So kita pun kata peristiwa itu penting. Peristiwa dia main masak-masak itu penting. Jadi kita rekodkan peristiwa tersebut, itulah dipanggil sebagai record anecdote. Okay? Jadi bila kita kata perkembangan bahasa Norsiah dan juga Balkis dalam keadaan baik, apa buktinya? So kita ada record anecdote. Okay? Kita tulislah Balkis bermain masak-masak dengan Norsiah. Dan mereka menggunakan bahasa yang mudah difahami. Nah, jadi ada catatan itu, ada peristiwa tentang yang menunjukkan perkembangan bahasanya itu nampak. Kita boleh nampak, itu record anecdote. Ya, kalau selalu parents buat video kan, buat video, okay, video yang signifikan tentang perkembangan. Dah, anak saya dah boleh berdiri, dah boleh berjalan, dia rakam video anak dia berjalan. Nah, itu record anecdote. Maksudnya satu catatan peristiwa yang signifikan, okay, yang penting untuk kita record. Okay, dia sudah boleh sebut mama. Bukan peningkatan prestasi. Dia peristiwa. Peristiwa yang menunjukkan dia sudah berkembang. Okay, contohnya perkembangan bahasa bayi. Bayi sebut mama. Itu peristiwa yang dia sudah boleh bercakap. Siapa buktinya? Ini videonya. Okay, dia sebut mama. Okay? Dia cuma, dia bukan setara sama. Dia tak ada item-item yang nak ditengok. Tapi dia peristiwa tu. Ini peristiwa. Okay, peristiwa, event kita panggil event. Okay, tapi event yang signifikan lah. Event yang kita panggil sebagai yang kena dengan perkembangan itu. Nah, lagi contoh, yang pertama, kemahiran kinestetik ataupun musical, kemahiran musical. Okay, Balkis menyanyikan lagu Anak Itik dengan betul dan repertuar yang betul. Itu terrecordkan bila dia menyanyi tu. Itu maksudnya event. Ada peristiwa yang penting yang menunjukkan kanak-kanak itu sudah menguasai sesuatu perkara. Dia record. Faham, sir. Okay. So, bagaimana nak buat record anekdot ni? Yang pertama, buat catatan dalam buku nota. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok, peristiwa itu muncul tanpa kita rancang. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Ada satu video dulu, ada dua orang kanak-kanak tu. Okay. Dia bercakap. Dia tengah buat kerja, dia bercakap. Semalam atuk dia kena bunuh. Kena bunuh dengan apa, kata kawannya. Kawannya pun kata, kena bunuh dengan orang lah, takkan dengan kambing pula.
Jadi situ kita tengok perkembangan bahasa. Cikgu tu record kan? Pernah tengok tak video tu? Cikgu ramai tengok. Jadi dia record. Dia record. Dan peristiwa itu penting sebab apa? Sebab di situ kita dapat detect perkembangan bahasa dua orang kanak-kanak tersebut. Jadi itu rekod anekdot. Saya tunjukkan bahawa rekod anekdot ni kadang-kadang dia muncul tanpa kita rancang. Dan dia sebab dia semula jadi. Dia tak boleh kita, okay, awak kena buat ni, awak kena buat ni. Tak boleh. Dia kena dalam keadaan yang dia tengah bermain. Macam kanak-kanak bertatih kan? Bayi bertatih. Takkan kita, okay, bertatih. Tak, dia akan bertatih bila dia nak. Jadi bila dia nak itu yang kita panggil sebagai rekod berterusan. Dan kita kena ada buku nota kecil. Tapi sekarang kita dah ada smartphone. Kita rekod aja. Lepas dulu saya belajar, smartphone mana ada kan? Jadi kami kena ada buku kecil. Bila kita buat rekod anekdot ni, kena ada buku nota kecil tak dalam poket. So, tengok kanak-kanak tu catat. 10.37. Okay. Anis bermain dengan Nosia. Mereka menunjukkan bercakap dengan bahasa yang mudah. Dan terus rekod lah. Kalau sekarang kita guna handphone, terus rekod lah. Lalu dulu kami terus catat. Boleh secara objektif. Objektif ni maksudnya tak perlu ada judgmental. Judgmental maksudnya tak perlu ada penilaian. Okay. Okay, bahasa waktu cikgu tu rekod kan. Kena bunuhkan orang lah, tak jangan kambing pula. Jadi cikgu tu waktu kita rekod nanti, kita tak boleh ada Syukri bercakap. Kena bunuh orang lah, takkan kambing pula dengan penuh kurang hajar ni. Tak boleh. Itu judgmental. Okay, judgmental ni terus kita menilai, tak boleh. Respon orang lain perlu, peristiwa dicatat ikut urutan, cerita itu perlu ikut sekuen cerita yang betul, tak boleh kita buat cerita sekali. Dan berpandukan peristiwa yang menggambarkan perkembangan murid. Peristiwa yang menggambarkan perkembangan murid lah. Bukan peristiwa-peristiwa yang asal tulis je. Jadi peristiwa itu penting. Macam saya cakap tadi, bayi bertatih itu penting rekod. Okey, perkembangan fizikal yang itu. Bayi bercakap mama, papa, penting rekod. Itu perkembangan bahasa. Okay, lagi satu saya nak bagi. Kanak-kanak menggunting dengan mengikut urutan yang betul. Okey, ceritanya begitu. Anis, kita bagi dia kertas, ada corak dan kita suruh dia gunting. Oh, record video tu. Okay. Dan kita dapati Anis boleh menggunting dengan baik. So, itu perkembangan apa? Perkembangan apa tu? Penting tak peristiwa tu? Penting. Perkembangan, okay. Motor halus, sir. Very good. Motor halus. Okay. Motor halus. Okay, lagi satu. Kita tengok Balkis sudah boleh membutang bajunya dengan betul. Dia umur 4 tahun, dia membutang baju dengan betul. Penting tak video, penting tak peristiwa itu? Penting, sangat penting, sir. Okey, sangat penting. Itu menunjukkan perkembangan apa? Sama juga. Sama juga. Motor halus juga. Terus, lagi? Koordinasi mata dan tangan. Very good. Perkembangan fizikal. Okay, lagi? Itu juga konsep awal matematik, padanan. Kan? Lagi, kanak-kanak sudah boleh menyelesaikan operasi tambah. Itu perkembangan apa? Awal matematik. Awal matematik dan juga Kognitif. Kognitif. Jadi peristiwa-peristiwa itu kadang-kadang dia keluar tanpa kita rancang. Dan kita kena sentiasa tengok kanak-kanak. Jadi bila kita kata dengan parents, saya lihat perkembangan Balkis untuk aspek bahasa sudah pada tahap yang baik. Apa buktinya? Ni ada rekod anekdot yang mengatakan ada satu peristiwa yang dia menyanyi lagu melukut di tepian gantang dengan penuh perasaan dan liriknya yang betul. Contohnya begitulah. Jadi event peristiwa yang menggambarkan perkembangan kanak-kanak penting untuk kita record. Jadi kita record itu adalah
record anekdot. Beza tak dengan senarai semak dan juga skala kandar? Ya, beza. Bezanya daripada segi apa? Senarai semak dan skala kandar, dia dah ada dah item-item yang kita nak tengok. Jadi kita tengok itu, pemerhatian kita berstruktur. Berstruktur di sini maksudnya, dah ada perkara yang kita nak tengok. Record anekdot, belum ada perkara yang kita nak tentukan tengok. Tetapi bila kita tengok peristiwa itu, kita boleh buat kesimpulan yang perkembangan pada domain-domain yang berkaitan. Macam kita bincangkan tadi, dia menggunting dengan kemas. Sudah menggunting dengan kemas. Itu perkembangan motor halus. Dia sudah boleh membutang baju dengan betul. Itu koordinasi mata dan tangan. Itu juga motor halus. Dia sudah boleh membuat lembaran kerja matematik dengan betul. Itu perkembangan kognitif. Jadi bezanya, pemerhatian menggunakan borang soal selidik, soal selidik pula, borang senarai semak dan skala kadar, ianya berstruktur. Berstruktur maksudnya sudah ada perkara. Tetapi anekdot dia bebas. Dia bebas. Awak nak tengok apa? Yang penting peristiwa itu menggambarkan perkembangan tersebut. Jadi sebagai seorang guru, awak prefer yang mana? Yang sudah ditetapkan, kita tengok, ataupun yang tidak ditetapkan tetapi kita boleh tengok dengan bebas. So kalau awak pilih yang mana? Tengok yang bebas. Bebas kan? Okay? Ha, sebab kita kadang-kadang kita nak natural kan? Kadang-kadang benda tu keluar daripada kanak-kanak dan kita terus buat interpretasi. So, untuk rekod anekdot, dah ini cara kita mengisi rekod anekdot. Tak semua sekolah kena video eh. Kadang-kadang sekolah digunakan borang seperti ini. Jadi kita tengok nama murid, tarikh, nama guru, umur, item, kebolehan membaca. Tengok ni. Selepas mengikuti kelas membaca bersama guru kelas, Fatin menarik tangan Ani, Munah dan Siti ke pusat bahasa untuk mencari buku. Fatin memilih buku bergambar sama dengan buku yang dibaca oleh gurunya. Fatin ajak kawan-kawannya dengar cerita yang dia baca. Fatin pun membuka buku lalu membaca dengan gaya seperti Cikgu Rosnani. Ani, Munah mendengar dengan penuh minat. Fatin tanya kawan-kawannya, sedap tak cerita yang dia baca? Eh Fatin, kau dah boleh baca? Tanya Siti. Cikgu Rosnani memuji sambil bertepuk tangan. Fatin tersenyum. Jadi apa ulasannya? Fatin anak sulung dan sangat rapat. So bagaimana kita tahu dia rapat dengan Ani, Munah dan Siti ni? Ni buktinya. Dia tarik tangan dan kalau dia tak rapat, dia tak akan ikut. Okay? Patuh pada Fatin. Macam mana kita tahu dia patuh pada Fatin? Ha, ni Ani, Munah dan Siti ikut dia apa yang si Fatin ni kata. Fatin sudah mula minat baca buku. Bagaimana kita tahu dia minat? Dia bawa pergi pusat bahasa. Dia pilih buku. Dan cuba untuk baca walaupun masih belum mengenal huruf. Macam mana kita tahu dia belum mengenal huruf? Dia membaca buku bergambar. Buku bergambar kan tak ada huruf. Kan? Ataupun huruf dan ayat ni yang sedikit. Jadi dia bercerita menggunakan gambar. Jadi ini catatan peristiwanya penting. Dan kita kena buat ulasan. Okay? Kalau guna video, senang lah. Tapi video mana boleh kita masuk dalam portfolio kanak-kanak? Nak kita kena buat macam ni juga. Dan perlu diberikan ulasan. Setiap daripada peristiwa yang berlaku itu perlu diberikan ulasan. Okey, boleh faham? Boleh, sah. Ni sama macam kamu pergi praktikum nanti ataupun yang dah pergi praktikum. Ini kita panggil journal, dalam journal itu. Oi. Nah. Ha. Ya, yeah, aku tengah kelas. Kau ni akan aku. Akak ada kain sorak ni kau tak? Nak. Eh, aku dah ambil lah tu. Aku dah ambil lah. Dah ada lah. Ha. Alright.
Orang jawab lain pula dah. Okay. Dan akhir sekali, rekod berterusan. Rekod berterusan ni catatan dalam bentuk cerita. Tadi tu catatan peristiwa. Ini catatan dalam bentuk cerita ataupun naratif yang dibuat atas individu atau kumpulan semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Ini tak boleh lama. 3 hingga 5 minit sahaja. Okay, bezanya dengan rekod anekdot adalah okay. Ha, ini dia. Bezanya. Dia dalam, kita ceritakan dalam bentuk dialog begini. Tadi tu cerita dia, kita baca, tak ada dialog apa semua. Kita masukkan respon sahaja, yang ni ada dah, ada dialog. Okay, itu beza dia. So, perbezaan kita tengok, rekod anekdot, dia boleh dirancang atau tidak dirancang. Okay, kadang-kadang kita tengok dia, peristiwa tu berlaku, terus catat. So, tak dirancang. Kadang-kadang kita rancang, kita tunggu. Yang ni kadang-kadang dia, dan dia perlu dicerita semula. Rekod berterusan, dia ni mesti dirancang. Hari ni aku nak tengok Ain dengan Mimi lah. Okay. So, tengok dia perbualan dalam 3 hingga 5 minit tu. So, dia mesti dirancang. Catat setiap perlakuan pertuturan yang diperhatikan. Dia record semula. Okay, record semula. Okay. So, tata cara menyimpan rekod, instrumen ini, kita simpan dalam file. File itu disimpan dalam file itu maksudnya portfolio lah. Dan disulit. Dan perlu di-update. Okay. So, yang ni dah dibincangkan lah. Okay. So, tugas hari ni saya nak awak buat perbandingan. Okay. Kalau senarai semak tadi, awak senaraikan apa kekuatan, apa kelemahan. Skala kadar, apa kekuatan, apa kelemahan. Rekod berterusan, apa kekuatan, apa kelemahan. Dan rekod anekdot, apa kekuatan, apa kelemahan. Okay? Buat minggu depan saya nak tengok. Okay. Okay, boleh. Ada apa-apa soalan? Tidak ada. Tiada sir, setakat ni jelas. Jelas ya? Iyalah kamu ni. Saya kecil pula ni. Apa hal kecil? Clear ke semua? Ya, sejelas. Okay. So sebenarnya subjek ni menarik tau. Berapa kelemahan dan kekuatan setiap sana? Kalau boleh jangan kurang daripada 3 lah. Okay, jangan kurang daripada 3. Buat poin-poin je. Buat dalam satu jadual pun boleh. Macam jadual. Atas ni kelemahan, kekuatan. Di bawah tu senarai semak, skala kadar, rekod berterusan, rekod ni. So, buat poin-poin je. Faham tak? Dalam jadual. Dalam satu buku surat dah boleh dah. Okay. Tak nama dengan nama metrik ya. Dengan cohort. So, buat dalam satu buku surat je. Tak payah panjang-panjang. Atas tu kelemahan, kekuatan, buat jadual. Senarai semak, dia macam tu kan. Senang je. So, tak payah pening-pening. So, terus buatlah. Tak perlulah nak tunggu-tunggu. Bila nak hantar nanti baru buat.